Nanti kalau kelamaan nggak diajar putus lagi dia. Ini kalau di sini mesti gede makanya. Alhamdulillah. Kena. Udah mau penuh nih box saya tuh. Udah penuh. Selamat siang kawan-kawanku di seluruh dunia. Seperti biasa untuk yang muslim saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang non muslim jangan khawatir, kalian selalu saya doakan. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya coba mancing di BWK lagi, Breakwater Kalimungu, tepatnya di Dam Panjang. Saya udah 3 hari berturut-turut di sini tanpa henti ini. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Panasnya bukan main kayak di Zimbabwe. Lanjut mancing aja kawan-kawan. Doakan semoga saya dapat ya. Bantu saya like dan subscribe. Semoga yang sudah subscribe diberi kelancaran rezeki. Assalamualaikum. Strike. Alhamdulillah ini strike pertama hari ketiga ini. Saya 3 hari berturut-turut ke sini. Alhamdulillah masih dapat ikan. Agak kecil. Asyik. Enggak kerekot. Ini kalau di sini mesti gede makanya. Alhamdulillah. Gede nih, Bro. 5 jari lebih. 5 jari lebih. Enggak bisa ini. Harus putus. Aduh. Alah, udah. Blusok ngisar. Kena. Lumayan telat terus. Nih kalau nggak ada alat ini repot saya. Kembung dia masuk kandang. Was. Alhamdulillah. Aduh. Kembung dia ikannya. Sip.
nanti kalau kelamaan nggak diajar putus lagi dia. Alhamdulillah. Mas Alvin ten, Mas. Oh, kiper. Suaranya enaknya. Masuk kandang. Alhamdulillah nih awannya agak mendung ini. Tadi panasnya bukan main, kayak di Zimbabwe. Ini agak sorean, agak mendung, lumayan lah. Anginnya juga datang. Tadi nggak ada angin sama sekali. Ini di titik ini saya biasa panen. Ini dari siang sampai tadi 2 jam saya tungguin nggak makan sama sekali. Satu aja nggak, gondol aja nggak. Ini malah titiknya pindah. Baru aja dirasain. Ini babon-babon semua ini, bro. Box saya nggak cukup ini. Babon nih, bro. Baru aja dirasain di titik ini tadi nggak makan. Padahal biasanya saya panen di sini. Dari pagi 2 jam saya tungguin nggak makan. Terima kasih ya Allah. Udah mau penuh nih box saya tuh. Udah penuh. Mulai sore mendung. Geluduknya menyamber-nyamber. Khawatir nanti kalau geluduknya mampir ke dam panjang sini bisa celaka nanti. Udah jam 2, waktunya saya harus pulang. Alhamdulillah masih ada yang bisa dibawa pulang. Ini umpan pelet VS umpan besi. Umpan besi Pak Mudi. Ini lihat hasilnya. Talang-talang. Ini punya saya. Umpan pelet. Patik VS talang. Oh, itu mancingnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum.